warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya nih? Semoga pada baik-baik aja ya. Ya, dan kali ini kami sudah berada di pinggir lapangan UIN Raden Sumatera Palembang. Ya, betul banget Yudi. Nah, karena kita udah berada di kampus tercinta kita ya. Nah, jadi kali ini kita bakal memperlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk mengulas sesuatu yang viral dan unik yang ada di UIN Raden Sumatera Palembang nih. Tahu nggak apa? Pasti gedung Rafa Tower ini. Iya, betul banget nih. Jadi pemirsa, hari ini kita bakal mengulas sesuatu yang viral dan juga termasuk ke dalam salah satu ikon dari UIN Raden Sumatera Palembang. Bersama saya Yudi Hendardi dan Justin Putrinyanto. Inilah Lensa Rafa, menyebarkan informasi dalam satu lensa. Nah pemirsa, sebelum kita mengunjungi gedung Rafa Tower, nah kali ini kita bakal mencari 3 mahasiswa yang pasti yang bakalan kita tanyain tentang Rafa Tower nih. Benar sekali. Ya, kira-kira tahu nggak ya mahasiswa UIN Raden Sumatera Palembang? Langsung aja ya pemirsa, let's go. Iya, ayo, ayo, kenalan dulu, yuk. Aduh, kayaknya kakaknya malu nih pemirsa. Ayo, Kak Nola. Ada lo sini, Kak. Kamera. Nah, ini boleh kenalan nggak, Mbak? Nama siapa? Dari Fakultas mana? Ini dari Fakultas Tarbiyah, ya? Namanya Bani Nabulani dari Fakultas Tarbiyah. Iya, oke. Jadi, hari ini aku mau tanya, kamu tahu nggak gedung tertinggi di UIN Raden Sumatera Palembang? Tahu. Apa? Rafa Tower. Iya, betul banget, Mbak. Mbaknya pinter ya. Jadi kira-kira kalau Mbak tahu nih ya, nah Mbak pernah nggak datang ke sana? Pernah nggak? Pernah. Sering. Sering banget ya? Lumayan sering. Sering. Wah, kayaknya kita kalah nih ya. Sekali. Nah, kira-kira kalau tahu, apa saja sih yang ada di dalam gedung Rafa Tower ini? Ini ataupun ada apa lagi? Ruang dosen banyak ya, mungkin ada dari ruang dosen, mungkin dari perpustakaan juga ada. Wah, kayaknya emang kakak ini sering banget ya datang ke sana ya. Kelihatannya emangnya kayak mahasiswa teladan gitu. Ya kan? Sering datang ke perpus. Gak kayak kita. Oke deh, makasih ya. Yuk kita lanjut lagi, kita cari mahasiswa lagi yang bakalan kita wawancarai tentang gedung tertinggi di UIN Raden Sumatera Palembang. Yuk, let's go pemirsa. Ya, baiklah pemirsa, karena narasumber kita lari ya mahasiswanya. Jadi kita langsung aja nyari target selanjutnya. Yuk, let's go. Namanya siapa, Mbak? Layla Sari ya. Dari fakultas mana dan jurusan apa? Fakultas Tarbiyah dan jurusan Mind. Waduh, kayaknya dari tadi kita banyak banget yang nemuin anak Tarbiyah ya. Oke deh. Ada tempat apa lain, Pak? Oh, pernah enggak tahu enggak sih gedung tertinggi ada di UIN Raden Sumatera Palembang? Tahu enggak? Tahu enggak? Yang menjadi ikon, salah satu ikon gedung. Wow, pintar banget ya. Ini kalau seandainya tahu, berarti pernah dong datang ke sana. Pernah. Ada apa sih di dalam gedung nama tahu ini? Wih, cakep banget nih, pintar banget. Ini sebenarnya ada siapa namanya? Novitasa dari fakultas? Wah, kayaknya sama ketemenan ini ya? Wah, satu kelas pemirsa, baik. Tapi kalian semua udah pernah dong ya datang ke Rafa Tower? Sering? Wih, sering. Biasanya main kemana? Wah, rajin. Anak teladan pemirsa. Oke, enggak apa-apa. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Oke,
Oke, pemirsa, kali ini kami sudah berada di depan Gedung Rapa Tower. Iya, benar banget Yudi. Dan sekarang waktunya kita akan mengelilingi Gedung Rapa Tower dan kita mau tahu ya apa aja sih isi dari Gedung Rapa Tower itu sendiri. Yuk, langsung aja kita lihat perjalanannya. Let's go. Jadi perpustakaan Queen Raden Fata Palembang yang berada di Gedung Rapa Tower di lantai 2 ialah buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Dan ini biasanya digunakan oleh mahasiswa Queen dan juga ada juga ya boleh mahasiswa luar datang ke sini. Nah, yuk kita langsung aja lihat yuk perjalanannya. Let's go. Pemirsa, kami sudah berada di dalam ruangan perpustakaan yang ada di Gedung Rapa Tower. Iya, benar banget nih pemirsa. Ternyata di sini banyak banget ya buku-buku yang bisa dimanfaati oleh mahasiswa-mahasiswa yang benar ada sekali di Jasmine. Iya, dan gak hanya itu ya pemirsa. Di sini tuh adem banget loh. Ya ampun, kerasa banget ya emang fasilitas yang UIN berikan itu emang benar-benar top banget. Jadi buat kalian ya yang ada di rumah yang mungkin pengen datang ke perpustakaan UIN ya boleh deh langsung aja ke sini. Yuk, kita lanjut ke lantai 3 yuk. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai 3 ya. Tepatnya berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Benar banget nih Yudi. Jadi sekarang kita bakal melihat di sini nih ada apa aja sih. Pastinya kan? Banyak sekali ya. Ada di ruangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Iya benar banget. Dan kita juga mau ngasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah ya kan. Kira-kira kali aja mereka pengen datang ke sini. Langsung aja ya. Kita lihat liputannya. Let's go. Saya udah ada ruang laboratorium yang diberikan oleh Fakultas FISIP ya dan Ilmu Sosial. Benar sekali Jasmine. Dan sebelah kanan saya sudah ada ruangan kepala perpustakaan pusat yang diberikan oleh Fakultas kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Iya, benar banget ya pemirsa. Dan selanjutnya ya di sana ya itu sudah ada ruangan kelas ya untuk mahasiswa FISIP yang pastinya UIN memberikan fasilitas yang terbaik banget. Benar sekali Jasmine. Langsung aja kita lihat yuk. Let's go. Benar sekali Jasmine, kita sudah berada di lantai 4 di Gedung Rapa Tower dan di sini dijadikan ruang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Usuludin. Nah, kita langsung aja yuk lihat kira-kira gimana sih ruangannya. Langsung aja kita lihat. Let's go.
di lantai 5 nih. Benar sekali Jasmine. Di lantai 5 ini merupakan dan dijadikan tempat mahasiswa dan mahasiswi Wira dan Fata Palembang untuk menuntut ilmu pastinya. Ayo langsung aja kita lihat yuk. Gimana sih bentuknya? Let's go. Lantai 6 ya, ini kayaknya kita harus duduk dulu deh Yudit. Iya, agak letih ya ternyata ya. Kayaknya ini enggak ada minuman dan makanan di sini nih. Coba aja. Kantin di sini. Enggak ada kantin, enak. Ya, tapi di lantai 6 ini ada apa aja sih Yudit? Tadi di lantai 6 ini yang pastinya ada ruangan laboratorium dan pasti untuk mahasiswa dan mahasiswi Wira dan Fata Palembang. Iya, jadi ada kelas untuk pusti PD ya. Iya. Oke deh pemirsa, ada satu lantai lagi yang bakalan kita kunjungi. Yang pasti lebih seru loh. Nah, ya, tetap terus pantau kita yuk di Lensa Rapa. Lantai 7 ya, sudah jauh sekali kita melangkah. Nah jadi di lantai 7 ini ada Fakultas Psikologi. Ada apa aja sih? Di Fakultas Psikologi ini ada ruangan musola untuk khusus pria. Selain di musola juga ada ruangan-ruangan untuk mahasiswa dan mahasiswa Wira dan Fata Palembang yang jurusannya psikologi. Iya benar banget ya pemirsa. Nah pemirsa, langsung aja yuk kita lihat gimana sih kira-kira bentuknya. Yuk ikuti, let's go. Nah pemirsa, sekarang ini kami masih berada di lantai 7 loh. Ya. Dan tentunya kami akan menuju tempat yang sering dikunjungi mahasiswa dan mahasiswi Wira dan Fata Palembang. Ya, benar banget nih pemirsa, dan ini merupakan bagian yang paling aku tunggu-tunggu dan aku pengen banget ke sana. Sama dong. Iya. Ketahuan yang enggak pernah ke sana ya. Oke. Kira-kira kita bakal ke mana nih? Yang pastinya tempat yang sering dikunjungi lah. Iya, namanya Iya, gedung yang bagian gedung paling atas ya dari Rapa Tower ini. Langsung aja kita lihat yuk. Let's go. Indah banget ya Yudi pemandangannya. Benar sekali Jasmine. Wah, keindahan yang dilihat dari gedung Rapa Tower ini sangat luar biasa. Iya, benar banget. Tapi pemirsa ya, ini mata Yudi dari tadi nyipit terus ya. Mungkin kayaknya karena silau ya. Benar sekali, silau dari mata ini terlihat jelas di sini. Iya, benar banget nih. Jadi pemirsa ya, di sini itu sering banget digunakan oleh mahasiswa itu untuk berfoto. Benar ya sekali, untuk bisa mengupdate-nya di media sosial. Kan ini tempat yang paling viral banget. Benar nih. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah ya, yang pengen datang ke gedung paling atasnya Rapa Tower, itu kalau bisa jangan sampai membawa sampah yang bisa merusak suasana di sini. Benar, ya kan. Jadi kalau seandainya pengen datang ke sini, ya sampahnya dipungut dong dan dibuang pada tempatnya. Iya, betul banget, pinter Yudima. Oke deh pemirsa, kita langsung aja yuk lihat gimana sih suasana dari atas gedung Rapa Tower ini. Sekali, yuk langsung aja kita ikuti kami. Oke pemirsa, karena tadi kita sudah mengelilingi gedung Rapa Tower dan mendengarkan informasi dari pengurus Rapa Tower. Iya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya benar banget nih Yudi. Dan makasih juga untuk pemirsa Rapa TV yang udah menyaksikan program kita dari awal hingga akhir. Dan saya Jasmine Puternyanto. Saya Yudi Handardi serta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Lensa Rapa hanya di Rapa TV menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.